الحمد لله الحمد لله القائم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ونجح العاملون المخلصون معاشر المسلمين رحمكم الله kaum muslimin sidang jumat yang dirahmati Allah sekalian bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan juga berbekallah kita dengan bekalan takwa kerana sebaik-baik bekalnya ialah takwa. Kerana balasnya kepada orang yang bertakwa ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, dengar atau pendengaran adalah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada hayawan semuanya, termasuklah hayawan yang bernama insan, yaitulah manusia. Melalui pendengaran, sesuatu hayawan dan juga seseorang manusia, dia akan perolehi akan pengetahuan-pengetahuan dan juga pengalaman. Banyak mana kita suka mendengar, maka sejauh itulah kita akan memperolehi maklumat-maklumat dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dengar. Sebab itu sangat-sangat berbeza ilmu pengetahuan dan juga pemikiran seorang yang suka mendengar dan juga seorang yang tidak suka mendengar. Makin banyak mendengar, makin bertambahlah ilmu pengetahuan dan juga maklumat-maklumat umum. Sikit mendengar, maka kurailah ilmu-ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan-pengetahuan umum. Sebab itu kalau kita lihat sesuatu masyarakat yang suka mendengar lebih maju daripada masyarakat yang kurang mendengar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, oleh kerana pentingnya dengar atau pendengaran, maka agama kita Al-Islam sangat-sangat mengambil berat dan juga menitik berat kepada hambanya supaya suka dan juga menambah ilmu pengetahuan melalui dengar. Melalui dengar, sebab itulah pepatah Arab dia ada bawa tubik mari, lebih kurang maksudnya dengar itu lebih baik daripada melihat. Melalui dengar kadang-kadang tak serupa dengan hak kita tengok. Itu sudah jelas dah di dalam keadaan hidup kita di hari ini. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memberi galakan kepada mendengar ini melalui sepotong ayat yang berbunyi fabashshir ibad alladhina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah
wa ulaikahum ulul albab. Beri kabar gembira olehmu wahai Muhammad kepada hambaku yang mana mereka mendengar akan perkataan, kemudian mereka ikut apa yang terlebih baik buat mereka. Inilah ataupun sesungguhnya inilah mereka-mereka yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka inilah orang-orang yang mempunyai fikiran yang waras. Sebab itu apabila kita kembali kepada dengar, maka alhamdulillah kita orang Islam, kita orang mukmin menjadi satu umat yang suka mendengar. Sebab tu kalau kita tengok umat Islam, kalau kita nak banding dengan umat-umat yang lain, maka umat Islam lah yang banyak mendengar. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun memberi penjelasan kepada kita an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan yashba'a al-mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah, rawahu at-Tirmizi. Tidak kenyanglah oleh orang mukmin, tak kenyanglah oleh orang mukmin daripada kebaikan yang dia dengar, sehinggalah sudah dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nak royak dan juga nak ceritanya masalah penting di dalam mendengar. Dengar akan semua perkataan. Sebab tu di dalam Al-Quran dia kata al-qaul. Dengar akan semua perkataan. Dengan tidak pilih kepada bulu, tidak pilih kepada buah, tidak pilih kepada apa saja yang dia nak kata, kita dengar semua. Sebab itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qal." Mung tengoklah kepada gapo yang mana dia kata, dan juga mung jangan dok tengok kepada siapa yang kata. Di dalam pepatah-pepatah Arab yang lain dia kata, "Unzur ila ma qila wa la tanzur ila man qala." Mung tengok kepada apa yang dikatakan, isi yang dia kata tu. Tapi mung jangan tengok kepada siapa yang berkata. Dalam kita nak dengar akan sesuatu perkara, satu ceramah, satu pengajaran, satu penyampaian, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali memilih akan tingkat derajat seorang untuk nak beritahu. Sebab itulah sampai kepada peringkat hamba yang rendah, yang dianggap hinalah hamba yang kulit hitam, yang disifatkan sebagai abdan habasyiyah ataupun abdan habasyiyah, hamba yang hitam, jenis hitam, sekalipun Nabi suruh isma'u wa ati'u. Nabi suruh dengar dan juga taat. Nah, orang yang kata dengar ini adalah suatu perkara yang penting kepada kita. Sebab itulah akhirat esok kita akan dipersoal berkenaan dengan dengar. Sebagaimana di dalam suratul mulk yang selalu kita dah dengar, Allah akan soal dan juga pengakuan yang akan diberi disebabkan oleh tak dengar saat itu. Iaitulah di dalam surah Tabarak, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penduduk-penduduk neraka sa'ir, bila Allah Subhanahu wa taala tanya berkenaan dengan tak ada ke orang yang itu royak, tapi dia tak dengar. Lalu dia jawabnya, qalu law kunna, kalulah aku saat itu nasma'u, aku dengar, aw na'qilu ataupun aku faham, ma kunna fi ashabis sa'ir. Nescaya aku tidak akan berada di dalam neraka sa'ir ini. Inilah nawayak kata pentingnya di dalam mendengar ini, dan dia merupakan sifat-sifat orang mukmin yang dipuji
dan dipuja oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, tidak suka mendengar adalah suatu sifat yang tidak disukai dan juga tidak digalaki oleh agama kita al-Islam. Kerana apabila kita tak suka mendengar, sudah tentulah susah untuk memperolehi akan hidayah dan juga maklumat-maklumat ilmu pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat ini bukanlah daripada sifat-sifat orang yang mukmin dan juga orang Islam. Bahkan sifat tak suka mendengar dan benci kepada mendengar ini ialah sifat-sifat orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat marah dan tak suka kepada mendengar, terutamanya mendengar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasluna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Orang-orang kafir apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan keterangan-keterangannya, dia tak suka mendengar, bahkan menampakkan di muka dia saat itu akan rupa ingkar, rupa tak mahu mendengar. Inilah penyakitnya akan menimpa kita, akan menimpa umat yang mana tidak suka mendengar. Muslimin, hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok di dalam sejarah-sejarah yang lampau, boleh dikatakan sahabat-sahabat Nabi semuanya memperolehi hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala daripada mendengar. Abu Bakar, Saidina Abu Bakar sendiri pun dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saidina Umar dengar daripada Abu Bakar. Saidina Utsman dengar daripada Abu Bakar. Satu benda yang menarik dan satu cerita yang sangat-sangat memberi pengajaran kepada kita, di mana semasa umat Islam dulu hari itu hidupnya kena tertekan berada di Mekah, kita tahu belakang kata dia saat itu berpindah pergi ke Habasyah, duduk di bawah pemerintahan Raja Najasyi. Apabila berita umat Islam pergi kepada Habasyah, diketahui oleh kaum Quraisy yang sentiasa nak cari jalan untuk nak menekan umat Islam, maka kaum Quraisy, musyrikin Quraisy pun terus pergi juga kepada Habasyah dan pergi menceritakan berkenaan dengan datangnya dan larinya, hijrahnya umat Islam ke sini kepada Raja Najasyi. Gapa dia berlaku di sana? Ceritalah kuat Quraisy ni, gitu dan gini, mereka ni lari, mereka ni bawa agama baru, mereka ni suka berpecah belah, mereka ni kelahi, pecah belah di antara makpak. Macam-macam cerita kalau kita tengok di dalam sejarah. Gapa dia Raja Najasyi? Dengar. Raja Najasyi dengar. Habis cerita tu panggil pula orang Islam masuk. Panggil orang Islam masuk. Dengar juga hak orang Islam cerita tentang kebenaran agama yang dia bawa ni, dan dia tak boleh nak duduk di Mekah kerana tekan, hina, menghina dan juga seksa dan sebagainya yang kita tahu di dalam sejarah berlaku terhadap umat Islam. Apabila Raja Najasyi dengar, dua-dua luahnya perasaan dan juga cerita daripada dua pihak ini, maka ternyata hidayat itu mari selalu dah kepada Raja Najasyi. Lalu Raja Najasyi sanggup tanggung akan umat-umat Islam yang lari daripada Mekah gitu pergi hijrah di sana. Sinilah ayat kata hidayat yang mari kepada Najasyi itu ialah melalui dengar. Kalulah Raja Najasyi dengar sebelah tadi, sebelah oleh orang musyrikin saja, sudah tentulah umat Islam itu sekali pula kena nyanyi di negeri yang mana dia hijrah.
Dan Raja Najasyi di istihar di Nabi Islam, dia wafat Nabi kita Muhammad, dia mati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayat kerana dia mengakui akan agama kita al-Islam ini. Satu cerita yang menarik sekali. Ini boleh kita sama-sama pakat mikir, iaitulah sahabat Nabi yang bernamanya Tufail bin Amri Ad-Dausi. Tufail ni dia jadi orang kenamaan di dalam masyarakat di dalam kabilah dia, iaitulah Ad-Daus. Satu hari Tufail ni dia nak pergi buat haji di Mekah. Bila dia nak pergi buat haji di Mekah, dia sampai ke Mekah tu, dia jumpa dulu pembesar-pembesar Quraisy Mekah. Lalu tu dipesan oleh pembesar-pembesar Quraisy Mekah, Tufail, kamu ni orang debel di dalam kabilahmu, orang turut belaka kata-katamu, mung nak balas mana orang turut belaka. Tapi aku nak pesan satu perkara, apabila mu mari siapa di negeriku ni untuk nak tunai haji, maka mu kena jaga-jaga ada satu orang yang mana duduk seru untuk menjadi pecah belah adik-beradik, puak-puak berkelahi habis. Dia ni duduk dekat-dekat Baitillah tu lah, dan dia ni semaya tak suka dengan orang, buat amal ibadat tak suka dengan orang, dan mung saat itu jangan masuk dekat dia. Bila mung masuk dekat dia, mung dengar apa dia hendak kata, mung akan terpengaruh dengan seorang lelaki ni. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah. Lalu itulah Tufail bila dengar perintah ni, dia pun nak buat macam mana? Untuk nak turun pergi tawaf di Kaabah ni, tak sempat berjumpa dan juga tak sempat berdengar kata seorang lelaki ni. Tufail pun ambil lah kapas sumat dari lubang telinga dia. Sumat di dalam lubang telinga kiri kanan, lalulah berjalan turun pergi tengok, nampak Nabi Muhammad duduk semaya di tepi Baitillah. Pada mulanya Tufail ni, dia keliling jauh-jauh, dia tak masuk dekat Tufail kerana takut dengar, tak masuk dekat Nabi Muhammad kerana takut dengar gapo dia Nabi Muhammad baca. Tapi lama kelamaan Tufail ni orang tua orang, dia orang cerdik, dan dia pandai memikir. Lalu itulah dia memikir dengan nafsu lawamah yang ada di dalam diri dia, nafsu yang sentiasa nak betul akan kesilapan-kesilapan di dalam diri seorang yang semua ni ada berlaku nafsu lawamah ni. Tufail dia mikir cara mana dia kecek dengan nafsu dia. Nafsu dia saat itu royak kepada Tufail. Tufail, mung ni orang cerdik, mung ni orang disanjungi oleh orang, wakpo kok boleh mung saat itu tak boleh pergi dekat-dekat pergi dengar dia? Kalau dia royak no molek, mung boleh pakar. Kalau dia royak benda tak molek, mung tak usah pakar. Pelik gapanya, mung orang ada fikiran, mung boleh mikir benda ni. Acak-acak kali dia pusing bila-bila dia mikir tu, jatuh kapah lalu lubang telinga dia saat itu, jatuh tubik. Lalu itulah dengar akan gapo yang diucap dan dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah Tufail dengar satu perkara yang ajaib, yang dia sendiri itu juga terdiri daripada orang-orang sastra, orang-orang yang mana seni dalam masalah penyair saat ini pun nak ditanding tak leh lagi dengan apa yang dia dengar saat ini. Rekah ceritanya Tufail ikutlah belakang Nabi Muhammad sampai kepada rumah Nabi Muhammad. Lalu tu cerita sikit sebanyak kepada Muhammad sebelum daripada dia mari ni hingga sampai dia saat itu boleh memeluk Islam, minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memeluk agama Islam. Inilah serupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang kata dalam ayat yang saya baca tadi. Apabila kita suka mendengar, dia akan marilah ulaika hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang mana mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita kena ikut apa yang diperintahkan, apa yang digalakkan oleh agama kita al-Islam, ialah suka mendengar. Muslimin hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,
Apabila kita telah tengok dan kita tahu, kita lihat bagaimana pentingnya, bagaimana galakan yang diberi kepada kita oleh agama kita al-Islam kepada mendengar, maka bagaimana adanya wujudnya dari kalangan kita yang menyekat supaya kita jangan mendengar. Jangan mendengar si anu itu mengajar, jangan mendengar si anu ini bayar, jangan mendengar radio itu, jangan mendengar radio ini, jangan mendengar dan menonton TV itu, jangan mendengar dan menonton TV ini. Ini adalah satu perkara yang kita semua di hari ini untuk sama-sama berfikir berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan kepada kisah-kisah yang berlaku kepada sahabat Nabi untuk memperolehi jala-jala yang mana mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita tidak suka mendengar kepada perkataan-perkataan yang lain selain daripada satu jala saja, di situ akan timbul satu perasaan ta'assub kepada suara yang mana kita dengar satu jalan itu saja. Jadi untuk meluaskan akal pandangan kita dan juga fikiran kita, kita mari dengar dan kita boleh berfikir mana yang baik dan mana yang tak baik untuk sama-sama kita ambil perkara yang terlebih baik supaya kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang yang berfikiran yang waras dan fikiran yang mana luas telus boleh menerima akan segala ajaran, tetapi ajaran yang baik ialah ajaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala suruh kita fayattabi'una ahsana. Lepas daripada dengar si ada, kita ikutlah perkara yang terlebih baik, bukan yang baik saja pun dah, yang terlebih baik. Maka ulama kita telah memberitahu perkara yang terlebih baik sekali di dalam dunia ini tak lain dan tak bukan ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Artinya bila kita dengar pengajaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kita ikut dia, maka itulah ikutan kita dan juga jalan kita yang baik, jalan kita yang akan menyelamatkan kita hidup dunia dan juga akhirat. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمة
Allah